Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Juri Y Channel yang akan membahas sejarah-sejarah bus legendaris di Indonesia. Juri Y Channel kali ini akan membahas bus dari kota ukir yaitu Jepara, Jawa Tengah. Bus ini selain terkenal dengan kecepatannya, juga terkenal dengan kenyamanannya. Bus ini juga selalu memberikan pelayanan yang prima dan unit-unit baru di setiap tahunnya. Sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya kita dukung channel ini yuk dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi-informasi baik berupa bus bumel maupun bus malam yang ada di Indonesia. Sejarah PO Santika. PO Santika yang merupakan bis Muriaan didirikan pada tanggal 13 Maret 2005 oleh Bapak Taufik dengan jalur pertama yakni Jepara Jakarta PP. Seiring dengan perkembangan waktu, kemudian membuka jalur baru yaitu Jakarta Purwodadi. Akan tetapi, sampai pada saat ini, jalur tersebut tidak sedang berjalan yang disebabkan oleh beberapa alasan. Mungkin penumpangnya sepi, kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya, atau jalur Purwodadi yang memang jalurnya sering mengalami kerusakan. Mungkin hal ini akan berdampak pada armada Santika yang memang sebagian besar ber-air suspension. Tahun 2008, Santika yang bermarkas di Ngabul, Jepara ini mendapat suntikan dana investasi besar-besaran dari Bangun Perkasa. Sangat memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan Santika hingga saat ini. Pada tahun 2010, Santika membuka jalur baru Semarang Solo PP dengan menggunakan armada aktor bikinan Karoseri Tentrem.
Santika Premier ini sekarang sudah tidak ada ya. Dulunya Ngelen Jakarta. Sasis Mercedes-Benz OH1525 hadir pada tahun 2004 dibekali mesin baru seri OM906LA. Konfigurasi mesin ini masih sama, yaitu 6 silinder inline yang dilengkapi dengan turbocharger intercooler. Selain itu, mesin ini sudah dibekali dengan engine control unit atau ECU. Tenaga yang dihasilkan bisa lebih besar, mendapat 245 horsepower pada 2300 RPM dan torsi 900 Nm pada 1200 RPM. Tenaga dari mesin kemudian disalurkan ke roda via transmisi manual 6 percepatan, dan saat ini air suspension menjadi tolak ukur kenyamanan untuk penumpang. Oleh karena itu, banyak pabrikan yang sudah menyediakan sasis dengan jenis suspensi tersebut. Namun belakangan ini, ada info katanya itu sasis yang left spring itu tidak boleh dibuat air suspension. Dishub menegur karoseri-karoseri yang menggunakan air suspension dan memproduksinya pada sasis left spring. Nah, gimana nih pendapat kalian? Kalau saya, pendapat saya itu ya positifnya itu mungkin dalam hal segi kenyamanan ya. Kenyamanan agar tidak limbung dan segala macam.
itu mungkin di sub pemikirannya seperti itu, tapi negatifnya kita itu berkarya men. Nah, Indonesia itu karoseri-karoserinya itu bagus-bagus, dia bisa nyiptain air suspension. Nah, tapi kenapa kok gak boleh gitu? Nah, itu sedihnya itu. Ya udah, mungkin udah dulu guys. Mohon maaf bila banyak salah kata, pengucapan dan lain-lain. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah.